gila. Gue anak baru disuruh sendirian tuh, sumpah hati gue gini. Nih kita sapa dulu nih pasangan yang luar biasa. Lagi viral. Benar. Tepuk tangan. Gue mah gak cuman. Lu ini bocah cilik aja udah kawin, lu cepetan deh. Iya nanti. Satu minggu itu juga kalau gak hujan. Ayah lagi ya. Main bola. Buat pemirsa di rumah juga Teh Is, kayaknya mereka penasaran dengan kisah Ray ya. Ray Mbayang dan Dinda Hau ya. Hau sesong hau. Dari namanya aja tuh mereka emang udah jodoh. Ya kan? Ya. Yang satu Mbayang, yang satu Hau, Hau, ya. Hau. Ya, katanya mereka pergi honeymoon. Nanti kita tanya Mbayang itu apa, Hau itu apa. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu mereka lagi honeymoon. Yuk kita lihat, aduh aku jadi pengen nih. Sampai berdebar ya jantung kita melihatnya ya. Pengen kan lo, pengen kan gitu. Orang zaman sekarang kalau bulan madu di laut ya. Iya. Emang bisa? Bisa, sekarang udah canggih. Asal tangan goyang aja. Oh gitu, kena ombak ya. Oh. Kasih kesempatan dulu yang belum pernah. Kalau aku kan belum udah pernah nikah. Udah pernah, iya betul. Ini dua kali. Iya bener, tapi lucu tau gak sih kayak mereka tuh kayak, kamu tuh nikahnya ta'aruf ya? Ta'aruf. Oh ta'aruf. Apa yang membuat dan memutuskan kamu untuk ta'aruf? Apa ya, aku sebelumnya orang yang gak percaya ta'aruf Kang Sule. Iya. Cuman sampai akhirnya aku belajar, aku percaya bagaimana cara kita menjemput jodoh itu menentukan juga setelah kita menikah. Betul. Tapi waktu menjalani ta'aruf itu ketemunya berapa kali? Sebelum menjalani ta'aruf, aku pertemuan ketiga langsung ke rumah dia, langsung minta ta'aruf ke orang langsung tuanya dia. Langsung minta mau menikahin dia? Iya, pertemuan ketiga tuh. Minta ta'aruf. Ya, tapi abis ketemu orang tuanya masih ada proses lagi gak? Ada. Tuh, iya kalau anak gue yang itu tuh langsung. Jadi mereka ini kebucinannya itu nanti pas nanti begitu pas nikah. Nikah iya. Jadi keharmonisan romantisnya itu pas nikah. Iya kalau romantis, kalau kaget-kaget, Apa namanya konsekuensi. Tapi kamu kaget-kaget gak tiba-tiba ternyata, ternyata dia kalau marah begini, kalau ini begini, kaget kesel gak? Itu sih pasti ada, cuma kan kita bukannya berekspektasi dia bakal seperti apa gitu, kita lebih kayak, oh ternyata dia gini, yang kayak gitu aja. Dijalanin aja ya, karena jarang. Bukan malah kayak, oh dia kok gitu sih, bukan malah kayak gitu, tapi kayak, oh ternyata dia ternyata gini. Dia gini. Menikah itu kan bukan yang dicari, itu pertengkarannya. Tapi kalau nggak berantem tuh nggak seru. Sekarang gini aja, ada yang pacaran 2 tahun. Terus? Ke laut nggak jadi. Tapi kalau aku ya suka mikirnya kadang gini, orang yang pacaran tuh kayak kata Sule kan 2 tahun aja ke laut, apalagi ini kalau ta'aruf tuh gue rada deg-deg-deg-deg gitu. Justru kebanyakan yang ta'aruf itu langgeng loh. Langgeng ya, amin. Ada tetangga saya si Aswin namanya. Beneran. Sampai dia meninggal loh. Jadi sehidup semati. Dulu kalau sekarang kan di media sosial ketemunya. Dia dekat yang listrik ketemu. Jadi habis nikah kesetrum. Matang dong. Enggak, beneran Teis, beneran. Kalau kalian ketemunya di mana sih? Kita ketemu pertama kali itu di mall. Waktu itu dipertemukan untuk project film. Jadi di film tuh kita berdua dipasangin. Ceritanya bukan cuma di mall lagi belanja terus kayak lu kecentilan ketemu cewek. Ayo taruh yuk. Lu ngajakin siapa sih, Le? Ngajakin siapa taruh? Apa? Enggak mau ikut gua. Ya. Oke. Okay, ini enggak boleh ya? Apa sih? Oh, beda agama. Beda agama. Cewek mana sih? Pilot. Oh, pilot. Beda agama, Le. Ya Allah Sule. Oke. Ini kenapa diundang sih mister ini? Miss, masa Miss? Ya Miss. Oke. Kita akan tanya dulu nih. Mbayang itu apakah dari orang tua atau dari kamu nama gelar? Mbayang itu marga dari papa. Oh marga. Iya, papa marga tuh Toraja Manado. Oh Toraja. Papa masih keturunan Chinese. Mbayang itu marga.
sama, aku juga ada turunan. Marga. Nama kakek juga Marga. Ada Chinese juga? Kakek. Chinese juga. Oh, tapi, nah tapi kalau di akte itu namanya Nyimas Khodijah Nastiti Adinda. Wow, luar gitu. Biasa ya. Oh, kamu mualaf atau memang dari? Nenek yang mualaf. Sama. Okay. Kalau aku papa mualaf. Papa mualaf. Papa yang Chinese, mama Arab. Oh, mama Arab. Ya, ya, ya. Oke, okay. Ini juga ada artikel sangat WKWK sekali ya. Lucu. Lucu. WKWK. Aku sih. Ya. Emang benar masak mie belum bisa, bukan gak bisa mungkin. Belum bisa. Sebenarnya gini, jadi aku tuh dari dulu terbiasa kayak Dinda udah berhijab, Dinda udah hijrah ya gitu. Nah aku tuh kebiasaan kayak menjawab dengan kata-kata kayak enggak kok belum masih belajar, enggak kok belum masih belajar. Nah okay. Mungkin pada saat itu tuh aku masih seneng-seneng banget karena kan aku setiap pacaran dulunya tuh enggak pernah publish okay. Gitu. Jadi karena seneng dimasakin sama orang baru gitu kan, suami malam pertama, jadi kayak ya udah terbawa suasana aja sih, jadi tertulis lah itu kata-kata lebih ke situ. Wow. Sebenarnya mah bisa. Bisa, tapi nggak jago. Kirain nggak bisa. Malam pertama bareng Dinda Hao, Rembayang bilang, aku ileran gak sayang di... Dia posting terus kayak aku komen bercanda aja sih kayak, aku ileran gak semalam sayang. Kayak ih gitu. Lucu banget tau, Le. Rembayang ileran gak? Enggak dong, dia ganteng banget pas tidur justru. Ya Allah, tuh Le, kata bininya dia ganteng banget pas tidur. Iya, biasanya begitu, perempuan juga begitu, kelihatan pas tidur. Cantik ganteng. Tuh. Gue nih biasa aja, tapi pas begitu tidur kata siapa ya? Kata pacar yang kemarin deh. Kata kan belum tidur. Oh, masa sih, belum. Belum. Kata anak gue. Oh, iya. Gini banget ya bapak gue. Oke, ini biar netizen makin baper, kita akan lihat video Dinda dan Ray pacaran dalam air. Tuh. Ya. Pacarannya Jun, banyak temennya ya. Dalam air, dalam laut. Kamu dalam cubluk gimana? Katanya kalian tuh mau merencanakan punya anak kembar atau gimana sih? Pengen. Oh pengennya kayak gitu. Oh, cuman kan balik lagi ya sedikasinya lah. Ini udah berapa lama sih? Baru 2 bulan. 2 bulan, oh, 2 hari. Indahnya ya, Le. Lagi indah-indahnya entar lo kalau udah setahun. Gak bisa disamain. Masa sih lo? Gak bisa. Biasanya emang gitu, Nek. Le kalau udah setahun udah enek gitu. Nih si Ajun. Kenapa lagi si Ajun? Kenapa? Sebulan nikah. Sayang. Sayang bangun. 3 bulan. Abi. Siap Umi. 6 bulan. Arisia satu. Kita mau minta pendapat nih, Le. Sama Dinda, sama Re terhadap Fiti berikut ya. Oke. Tapi karena ada lakinya bilang bukan, Le. Tadi cuma sebentar. Mantan gak apa-apa, Mbayang juga pernah punya mantan kan? Iya, tapi realnya mereka bukan mantan. Oh, bukan mantan. Justru waktu itu ada orang lain lagi yang aku pernah pacaran 7 tahun sebelum sama akhirnya. Tapi orang-orang mikirnya, gila. Kayaknya dia pas di nikahan kita. Jadi netizen salah kaprah ya, lu gak suka salah kaprah mulu, Nek. Netizen kita nenek-nenek semua ya. Orang enggak cenah. Oh jadi itu bukan. Terus menurut pendapat kamu gimana tuh? Oh gemes banget sih, kita nontonnya juga lucu. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan benar jadian. Amin. Enggak cuma jadian, tapi bisa. Ya pasti pesannya semoga ini sih kayak komitmen aja. Terus kayak jujur-jujuran gitu loh. Kayak jangan ada yang sembunyi. Emang kamu pikir mereka enggak jujur? Bukan, maksudnya kayak apa ya, banyak kan orang yang mendoakan baik buat mereka. Iya, keterbukaan semuanya itu penting banget. Karena mengingat
banyak benar. Banget yang udah ini gara-gara keterbukaannya kurang. Betul, setuju. Ini juga rame dibincangkan netizen pas Dinda komen di IG-nya, Rizky Bilar. Jadi ini yang diceritain mau mendoakannya di sepertiga malam. Jangan mancing, Din. Emang iya, Bilar cerita sama kamu? Dulu tuh Bilar tuh tahu gimana masa laluku, mantanku, terus tahu juga kisah aku sama Ray gimana dari awal. Begitupun aku tahu tentang masa lalu Bilar gitu. Jadi dia tuh memang pernah apa ya minta saran ke kita ya tentang seseorang gitu, tentang orang yang ingin didoakan juga, pengen ta'aruf juga, kayak gitu-gitu. Tadinya pengen ta'aruf, tapi kalau sekarang mah Bilar sama Lesti gak mungkin ta'aruf ya. Iya, udah. Beda kan, karena kalau percintaan ta'aruf tuh beda, Le. Jadi, ngerti gak sih lu? Mungkin dia lebih ke ta'arna ya. Jidat ketemu jidat dulu. Oke. Tapi Rizky Bilar suka cerita-cerita curhat ke kamu gak soal Lesti? Kalau soal Lesti sih belum sih ya, belum banyak. Jadi cuman terakhir itu dia cerita tentang dia mau launching single-nya dia gitu. Itu pun juga ada kamu ya sayangnya. Jadi oh, gitu. Apa-apa pasti dia cerita. Iyalah kalau dia curhat jangan gak ada suami kamu, bahaya. Soalnya berawal dari curhat dulu ya, Le. Bener, setuju. Tapi gak sama aku juga sahabatan. Sebelum menikah aku curhat sama dia, dia curhat. Jadi kita sama aja, okay. Aku pun kalau misalkan mau komen atau mau ngobrolin apa, pasti ada Ray, izin Ray juga. Mungkin di speaker kali ya juga ya. Iya, komen juga. Tanya sayang kalau komen ini boleh enggak, kayak gitu. Tapi pernah gak sih double date gitu? Belum pernah. Belum pernah kita. Oh, lagi mau double date PSBB? Iya, udah di ini lagi. Guys, katanya punya teman yang viral juga. Panggil, yuk, teman aku, sindang dut deh. Waalaikumsalam. Ini aku panggilnya, ini Sahil, ini panggil apa sih kamu tuh? Rania. Rania, adek siapa namanya? Ini yang udah punya anak ya. Muhammad lucu banget sih Muhammad. Cakep ya, Le? Lucu ya. Dia ngeliat mukanya dia di TV, Le. Ada kakak ya? Hah? Kakak apa abang panggilnya? Hah? Panggilnya siapa? Muhammad manggil itu siapa? Nenek. Ini yang belum tahu, mereka ini viral karena suka jawab Q&A di Instagram bareng keluarga ya. Harus aku jawab yang itu? Jawab. Ya kamu udah tahu kalau yang itu jawabannya siapa? Jawab. Pevisno. Muhammad kalau udah gede mau jadi apa tuh? Suami. Suami? Suaminya siapa? Pevita. Berantem, enak aja. If you like the way I itu dia ya keseruan mereka. Emang sering bikin kayak seperti ini. Ya lumayan. Bertiga gini. Bertiga. Kalau ada waktu senggang lagi bertiga. Seminggu sekali, tiap hari Rabu kita bikin. Oh di jadwal. Oh, ya. Setiap hari Rabu. Ya. Kenapa memilih hari Rabu? Soalnya kalau malam Jumat yang lain kan Kang. Tante Hendy.